dibandingkan nih, kalau TV itu hanya ada suara, gambar, sama bergerak. Kalau HP itu bisa ada suaranya, bisa ada gambarnya, dan bisa untuk berbicara dengan orang lain. Dan bisa WA-an, bisa ngobrol dengan orang lain hanya lewat chat-chat, guys. Ada gambarnya di dalamnya, seperti itu ya. Nah, terus teman-teman, ada juga HP yang zaman dulu begini, teman-teman. Zaman dulu itu HP yang hanya bisa buat SMS-an sama telepon, nggak bisa buat apa namanya itu, kita mau video call dulu nggak bisa pakai ini, video call. Jadi hanya bisanya telepon begini doang. Halo, nggak punya kameranya. Kalau ini bisa video callan. Halo mama, ada gambarnya. Kalau yang ini enggak bisa. Ya, tapi zaman dulu ya bisa buat telepon. Belajar dari Mbak Keisha. Nah, kamu misalnya nomor berapa? Dipencet yang ini. Nah, seperti itu. Ayo, silakan dipencet nomor HP-nya. Berapa? Subtema alat komunikasi modern dan tradisional. Ada apa saja ya? Yuk kita simak videonya. Alat komunikasi adalah suatu alat yang digunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi. Macam-macam alat komunikasi bisa dibagi dua berdasarkan zaman penggunaan. Yang pertama adalah alat komunikasi modern. Itu alat yang digunakan untuk berkomunikasi yang memiliki teknologi. Yuk kita cek satu persatu, ada apa saja ya. Yang pertama adalah alat komunikasi televisi. Televisi adalah media yang menyampaikan pesan serta informasi dalam bentuk suara dan gambar. Adik-adik di rumah pasti sering menonton TV ya. Yang kedua adalah radio, berguna untuk dapat menerima informasi berupa suara atau sinyal dengan menggunakan gelombang elektromagnetika. Coba-cobaan alat komunikasi modern, siapa yang bisa menjawab apa saja tadi? Bawahnya 4, 5, 6.
kelompok. Yang sudah bisa sendiri di sebelah sini, yang belum bisa nanti dibantu ustaznya di sebelah sana. Yang sudah bisa angkat tangan. Saya. Saya. Kita sudah bisa? Ya, aku bisa. Satu. Bisa berapa? Dua. 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 Biru. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Enam. Tujuh. Delapan. Sembilan. Sembilan. Tapi enggak 10, tapi hanya 0. Nah, di tengah. Bisa kak? Bisa. Sudah selesai ditutup videonya, kemudian dikembalikan ke tempat. Jangan salah tempat. Kalau sudah begini, dilihat. Ada yang kasih contoh lagi. Ada yang mau mengguntingnya atau langsung ya. Yang digunting mananya? Jangan yang ini, yang kan kalau digunting semuanya teman-teman enggak bisa bentuk HP. Dilihat yang tadi yang digunting, cara pegang guntingnya ini yang besar pasti dua, yang ini satu. Ya, dari mulai yang putus-putus saja yang digunting, lihat ya. Putus-putus digunting, yang rata. Terus tengok teman-teman, yang tengok guntingnya. Ini, ya. Bisa yang lihat, nanti juga lihat sekalian. Ditekuk begini. Setelah belajar dirapikan kembali gunting spidol, sampahnya dibuang ke tempat sampah. Tanggung jawab merapikan semua peralatan kembali ke tempatnya. Dibuang ke tempat sampah Mbak Hanin. Halo, kelompoknya Mas Alan sudah rapi apa belum? Dicek lemnya, spidolnya. Beres, 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 beres.
yang rapi, ayo beres beres, ayo beres beres, yang rapi. Sudah rapi? Guntingnya kembali ke tempatnya, Dok. Halo.